sanitasi mempengaruhi kita semua. Padahal saya yakin setiap anak memiliki hak untuk mengerti cara mencuci tangan yang benar. Kita berbagi masalah dan kita pun juga harus berbagi solusi. Kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Pertanyaan saya, dianggarkan dari mana?
APBD nggak mungkin menyentuh beliau-beliau, nggak mungkin menyentuh pesantren-pesantren tersebut. Maka jangan sampai kita terjebak nanti ada kader NU ngomong dulu ini caranya itu gimana, duit selepet-selepetan. Nah ini caranya kita harus korupsi. Korupsi untuk apa? Untuk timbang pesantren, baca apa ini nanti? Sudah kejadian salah satu kader partai ketika ditanya oleh KPK, apa yang Anda perbuat dengan uang yang sudah Anda ambil? Saya berikan ini kepada para anak yatim, saya sudah kokang. Nah, ini yang harus teman-teman cari di era post-islamisme ini. Bagaimana Anda di dalam waktu yang sama, saleh secara spiritual juga, bahkan lebih berat. Karena kalian harus memastikan top-down revolution ini berjalan. Revolusi dari atas ke bawah. Apa yang kalian teriak-teriakkan dan juga mahasiswa, itu harus kalian buktikan ketika kalian besok duduk di jabatan-jabatan tersebut. Dan saya yakin hari kemerdekaan ini, saya hanya menitip satu PR itu saja. Ketika era post-islamisme sudah berjalan, ketika kita punya PR, bukan mengislamkan bumi, tetapi membumikan Islam, maka langkah apa yang akan kalian tempuh? Dan kalian harus persiapkan dari sekarang, agar kalian tidak terjebak. Saya memberi contoh diskursus kami bersama Mas Emil di Kabupaten Trenggalek. Bagaimana saya di eranya praktek politik langsung, di mana semua rakyat bisa mengakses kepala daerah secara langsung, bagaimana kita bisa terhindar dari yang namanya korupsi? Kami menghidupkan yang namanya Basnas, karena konstitusi kita mengatur undang-undang zakat. Kami menghidupkan yang namanya badan wakaf. Kami menghidupkan yang namanya forum CSK. Sehingga ketika ada pengusaha, kemudian kalian mendapatkan pekerjaan dari duit rakyat, dari negara, maka kita katakan, itu kamu dapat untung dari duit rakyat. Maka tidak bijak kalau untung itu kamu makan sendiri, harus dikembalikan kepada rakyat. Lewat mekanisme apa? Jangan dikasihkan kepada saya. Masukkan ke badan amil zakat, masukkan ke forum CSK. Kemudian kita sinergikan, kita audit bareng-bareng, kita kembalikan kepada rakyat. Nah ini salah satu contoh bagaimana kita ingin membumikan Islam meskipun tidak berlabel itu kebijakan syariah. Nah, diskursus-diskursus seperti ini yang perlu terus didorong oleh teman-teman sekalian. Kalian harus mempersiapkan diri. Ingat teman-teman sekalian, kita sekarang 73 tahun di Indonesia merdeka, tetapi 2045 akan ada momentum 100 tahun Indonesia merdeka. Dan saya berharap ada kabar indah bagi Indonesia 100 tahun ke depan, dan itu dipelopori oleh sahabat-sahabat PMI sekalian. Terima kasih, saya Adi, Allah memakai kabar sekali. Wassalamualaikum.